Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin Rabu sore menutup secara resmi Festival Literasi Banjarbaru yang diadakan di Studio Mini Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarbaru. Kegiatan yang berlangsung sejak 15 September hingga 29 September 2021 itu diikuti kurang lebih 100 peserta. Dari ratusan naskah yang masuk dalam festival tersebut, pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarbaru kemudian menyeleksi 10 naskah terbaik bertemakan perasaan orang menjalani masa pandemi. Dan harapan kami dengan adanya festival literasi ini bisa meningkatkan, menambah semangat dan minat masyarakat Banjarbaru terhadap literasi. Kita tahu berdasarkan survei memang minat baca, minat pada literasi di Kota Banjarbaru ini dibilang bagus, tidak terlalu bagus. Jadi mudah-mudahan ini menambah minat dan semangat terhadap literasi di Kota Banjarbaru. Sementara itu, salah seorang anak kelas 5 Sekolah Dasar Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, Vidya Almira terpilih menjadi penulis termuda dengan judul buku Aku Adalah Piala Kebanggaan. Inspirasinya biasanya dari diri sendiri aja yang mau nulis gitu. Jadi kayak pas santai-santai itu lagi nulis ngarangan gitu. Nah, terus dijadikan cerita. Hobinya cipta cerpen, terus menyanyi. Sebelumnya sudah pernah mengikuti festival? Belum. Baru pertama kali. Iya. Festival literasi tersebut diikuti beragam latar belakang peserta, mulai dari penulis, pelajar, mahasiswa, guru, hingga masyarakat umum.